Gimana Mita? Rasanya? So unik. It's chicken time. Lama mana? Nih. Bika. Yo lamanya. Lama mana? Dan target to subscribe. Bika. Halo, assalamualaikum sahabat Windika, salam sejahtera ya untuk kita semua. Semoga kita semua hari ini dan selanjutnya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya saya doakan teman-teman semuanya semakin sukses untuk kedepannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita akan masak-masak lagi nih, seperti bahan-bahan yang sudah depan kita ini ya teman-teman. Dan hari ini kita akan masak soun telur kuah putih. Oke teman-teman, sebelum saya mulai bahannya apa saja dan bagaimana prosesnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak bagi yang telah mensubscribe. Dan bagi yang belum, saya harap untuk di subscribe ya channel Windika Vlog ini, serta bunyikan loncengnya agar teman-teman semua dapat pemberitahuan di saat saya upload video-video yang terbaru. Oke teman-teman, kita lihat bahannya. Yang pertama adalah, bahan yang pertama kita butuhkan tentunya harus ada soun ya teman-teman. Nah ini saya gunakan satu plastik ini, beratnya 50 gram, ini banyak kok di warung-warung. Sesuaikan dengan selera teman-teman lagi ya, boleh 2 plastik 100 gram atau kayak saya ini ya, kalau saya gunakan 50 gram saja. Oke lanjut lagi bahannya. Lalu ini telur mentah ya teman-teman, saya gunakan telur ayam sebanyak 7 buah. Oke lanjut lagi, kentang sebanyak 4 buah dan ini opsional ya teman-teman, boleh gunakan atau tidak. Oke, lanjut lagi bahannya. Serai 1 batang, jahe 1 buah, ini 1 ruas jari. Lengkuas atau laos ini 2 ruas jari sebanyak 1 buah juga. Ini daun kunyit setengah lembar serta daun salam yang kering ya ini ya, saya gunakannya yang basah juga nggak apa-apa ya, masih muda. Ini sebanyak 3 lembar. Cabai rawit merah sebanyak 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas, boleh tambahkan lagi ya cabai rawitnya. Tapi kalau saya di sini gunakan cukup 10 buah saja. Lalu ada cabai merah keriting, ini sebanyak 4 buah. Bawang putih sebanyak 5 siung. Bawang merah ini sebanyak 10 siung. Micin setengah sendok makan. Ini opsional, teman-teman boleh gunakan atau tidak, tapi kalau saya di sini gunakan. Lalu garam sebanyak setengah sendok makan juga, dan juga merica bubuk sebanyak setengah sendok makan juga. Oke, lanjut lagi bahannya. Kemudian ini santan kental ya, teman-teman. Ini banyaknya 1 liter. Dan bahan yang terakhir kita butuhkan adalah tentunya minyak goreng ya, teman-teman. Nah ini kita untuk menumis. Nah ini banyaknya semana, nanti saya akan kasih tahu di saat kita di dapur ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman jangan sampai di skip video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke proses. Untuk prosesnya, jadi teman-teman siapkan bawang putihnya, bawang merah, jahe, lengkoas, cabai rawit merah, beserta cabai merah keriting. Nanti kita akan iris-iris dan hasilnya akan seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya hasilnya teman-teman. Oke, sekarang saatnya kita ke dapur. Nah, sekarang kita sudah di dapur. Teman-teman siapkan minyak gorengnya ini banyaknya sebanyak 3 sendok makan. Lalu kita tumis ya. Bawang putih, bawang merah, laos, jahe. Begitu juga masukkan daun salam, daun kunyit, beserta serainya. Ya, sekarang kita tumis dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah harum ya, jadi kurang lebih 1 menit. Sekarang teman-teman siapkan santannya dan kita masukkan ya. Oke kita aduk-aduk dulu sebentar. Oke teman-teman, ini jadi tunggunya sampai mendidih ya. Nah setelah mendidih ini, sekarang kita masukkan kentangnya. Oke,
Sambil tunggu kentangnya matang juga, sekarang kita ke tungku sebelah ya. Dan kita akan masak telurnya. Nah ini teman-teman bebas ya. Telurnya mau dibikin kayak gini, mata sapi atau telur rebus juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita tunggu. Nah sekarang ini kentangnya sudah mulai empuk ya teman-teman. Siapkan micin, garam, beserta merica bubuknya. Kita masukkan ya. Ini mohon maaf juga ya teman-teman, karena kita di pinggir jalan nih. Jadi ada suara-suara dari jalanan ya, dari suara kendaraan ya teman-teman. Nah sekalian promosi, ini tempat kita. Oke, mana tahu ada yang daerah Cilduk, Tangerang, boleh mampir. Nah ini nomor handphonenya bagi yang mau pesan. Oke, sekarang kita balik lagi sambil kita masukkan cabai yang sudah kita iris. Oke, kita aduk sebentar lalu kita ke tempat telurnya. Kita angkat telurnya dan akan kita masukkan ke dalam kuah santannya. Oke, kita masukkan. Oke, setelah 1 menit telurnya masuk, sekarang kita masukkan soun yang terakhir. Nah, soun ini dicuci bersih dulu ya, teman-teman. Oke. Lalu kita tunggu kurang lebih 3 menitan. Jadi, nanti setelah itu kita lihat hasilnya bagaimana. Seperti biasa, Nita yang akan mencobanya. Oke, kita tunggu ya. Dan lanjut ke meja makan. Oke teman-teman, ini soun telur kuah putihnya sudah kita sajikan ya di atas meja makan. Dan sekarang kita sudah bersama Mita yang akan mencobanya. Sekarang kita tanya ke Mita bagaimana hasil dari soun telur kuah putihnya ini. Gimana Mita rasanya? Soun yang lembut, tentu ada kelezatan, dan dipadukan sama kuah yang gurih dan kental, enak, dan ini juga gak pedes, walaupun ada rawitnya, tapi ini gak pedes sama sekali, jadi cocok buat anak-anak. Kalau bagi yang pecinta pedes, bisa tambahin sambal lagi. Ini enak banget, cocok banget buat anak-anak, karena ini soalnya lembut dan enak lah pokoknya, perfect. Perpaduan yang sangat nikmat. Perpaduan yang sangat nikmat. Jadi gitu kira-kira teman-teman reviewnya soun telur kuah putih ini. Jadi tidak terlalu pedas ya, karena cabai rawitnya kita tadi gunakan juga sedikit, dan itu tidak diiris terlalu hancur, jadi tidak terlalu pedas. Nah bagi yang suka pedas, tinggal tambahin lagi cabai rawitnya Mita ya. Dan ini cocok juga untuk anak-anak kok, karena dia ada telur, kentang, beserta soun. Sehat pokoknya. Pokoknya sehat ya. Gitu teman-teman. Ya teman-teman, sebelum kami tutup video ini, sekiranya video ini bermanfaat, jadi teman-teman bisa share di media sosial teman-teman. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak bagi yang telah mensubscribe, dan bagi yang belum silakan di-subscribe. Yang turn on notifikasinya biar nggak ketinggalan info-info selanjutnya. Oke teman-teman. Jangan lupa share sebanyak-banyak mungkin biar berguna dan bermanfaat. Oke, sip. Jika ada salah kata ataupun perbuatan dalam video ini, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Oke, ya. Kira-kira sekian dulu ya video dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa itu yang pasti ya Mita ya. Oh. Di-share sebanyak-banyak mungkin. Dadah. Siap. Assalamualaikum. Mantap. Lama bana. It's cooking time. Dan target subscribe. Bika.